Ya. Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, Mbak Sinta masih ada ya. Kita lanjut ya. Jadi nanti tugasnya jadi Anda nanti lihat di sini ada apa namanya? Metode-metode yang ada di list ya. Jadi di list ini nanti di situ ada apa namanya list method ya, ada list method. Nah, di list method ini dia akan melis ya metode-metode yang ada di kelas method gitu ya. Sorry, list ya, di kelas list. Metode-metode yang ada di kelas list ya. Jadi di sini ada append, tadi sudah kita bahas. Count sudah kita bahas, extend sudah kita bahas, index sudah, insert ada. Nanti ada pop ya, kalau pop itu dia ngambil posisi paling belakang. Tapi juga nanti kita bisa meremove di seperti insert ya. Jadi dia reverse dari append ya, kebalikan dari append. Jadi kalau pop dia bisa remove paling belakang kalau tidak ada indexnya di sini. Tapi kalau kita kasih indeks maka dia meremove di indeks di posisi yang diberikan di indeksnya. Kalau remove tadi ya kita item namanya. Kemudian ada reverse sama sort. Ya, nanti bisa Anda bisa lihat juga lah. Anda tinggal klik kanan. Kemudian nanti dilihat di sini contohnya. Ya, jadi kalau pop di sini ada pop 1 ya. Jadi coba kita coba di sini. Ya, oke. Jadi kalau Anda lihat di sini ada metode namanya pop ya. Kalau pop ini dipakai di stack biasanya ya. Tapi di list dipakai di sini. Jadi kalau pop, kalau misalnya kita nggak pakai pop, nggak pakai index di sini, ya dia akan kita perlu print. Oh, nanti ini ada ini lagi sebenarnya. Ada side effect-nya ini. Ya. Jadi kalau kita pop tanpa ada index di sini, maka yang di remove, yang dihilangkan, yang dihapus itu adalah yang posisi paling belakang. Tapi kalau ini saya copy lagi, ingat ya di sini fruitnya saya define lagi. Jadi fruitnya saya setting jadi awal seperti ini lagi. Jadi kalau di sini fruitnya apple banana, di sini saya define lagi fruitnya adalah apple banana sama cherry. Kalau tadi pop tidak menggunakan index, maka kita ambil posisi paling belakang di sini. Kalau kita misalnya kasih indeks 1 ya, berarti dia akan mempop yang indeks ke 1. Berarti nanti apple sama cherry gitu ya. Kenapa? Karena ini seperti insert. Kalau insert dia butuh itemnya. Kalau di sini hanya dia butuh posisi indeksnya saja. Kalau nggak pakai apapun di sini, ya maka dia akan remove yang posisi paling akhir. Tapi kalau ada indeksnya, maka dia akan remove yang ada indeksnya. Saya mau masuk ke for ya, ke looping ya, ke looping. Tapi spesifiknya ini adalah looping dalam for ya, looping dalam for. Ya, jadi misalnya kita punya list gitu ya, misalnya fruit gitu ya. Oke, kemudian di sini ada apple, kemudian ada cherry misalnya, kemudian ada banana. Saya ada tiga aja ya. Nah, di sini nanti kita bisa melooping ya. Jadi kita bisa melooping item dalam list. Nah, dalam list. Dalam hal ini adalah fruit. Caranya gimana? Caranya adalah kita bilang for. Kayak saya langsung demoin aja ya. Oke, misalnya saya punya student lagi lah, atau saya copy aja studentnya. Mana studentnya?
Okay. Saya punya mana student saya. Okay. Saya pakai yang ini aja. Okay. Ya, okay. Ini student saya. Kemudian saya bikin for mahasiswa in student gitu ya. Titik dua print hi. Ini saya bikin pakai F string ya, nanti saya jelasin. Hi mahasiswa, how are you today? Gitu ya, dah. Print. Print. F atau kita mulai bisa ngoding agak rame. Nilai sama dengan input berapa nilai LAP gitu ya. Kemudian anggapannya ini kita anggap sebagai float ya, sebagai atau in lah. Kita bikin in aja. Oke. Kemudian saya sebenarnya pengen nge-print aja, print. Print. That's good. Wow. Ini harusnya pakai if ya, tapi saya skip aja. Wow, kemudian nilai, walaupun nanti ini bakal error kalau nilainya kecil ya. That's great. Nah, oke okay, coba 1, 2, 3, 4 print input harusnya nggak ada masalah. Cuma nanti nilainya nggak disimpan ya. Coba kita run. Nah, oke okay. Ini perhatikan di sini. Saya bikin looping ya. Ini ada namanya blok ya. Ini dalam satu blok, ini dalam satu blok. Ya, ini juga dalam satu blok. Berarti ini masih dalam for ya. Walaupun saya kasih spasi di sini tapi print ini masih punyanya for karena ada dalam satu indentasi yang sama. Nah, yang perlu dipahami adalah for ini akan melooping sebanyak item yang ada di list. Itu satu. For ini akan melooping sebanyak item yang ada di list. Ya, kalau Anda belajar C++ mungkin saya nggak tahu apa ada tambahan fitur di C++ ya, tapi kalau di basicnya tidak ada seperti ini. Kalau di Java kayaknya udah ada ya extended-extendednya ya, penambahan-penambahan fiturnya. Nah, di sini looping pertama diambil nih di sini ada for mahasiswa in student. Nah, berarti mahasiswa ini pertama loopingnya sebanyak data yang ada. Berarti ketika looping pertama, data item pertama akan disimpan di mahasiswa. Looping pertama mahasiswa Yena. Maka ketika saya print F string seperti ini, saya tambah F di depannya, kemudian ada tanda petik, saya nggak tahu, kayaknya saya belum ngajarin ya di string ya. Nah, di sini saya kasih kurung kurawal tutup, ini untuk mengakses variabel. Karena variabelnya di sini adalah mahasiswa ya, maka saya kasih seperti ini, maka dia muncul di sini. Jadi yang muncul itu bukan mahasiswa, karena saya mengakses mahasiswa ini yang menyimpan Yena, maka muncul, hi Yena, how are you today? Ya. Ini harusnya ya oke okay. Ini harusnya jangan pakai tanda tanya ya, harusnya dijawab di sini ya. Tapi di sini yang pertanyaannya adalah berapa nilai LAP mu. Nah, di sini tadi konsep yang tadi nih ya, jadi ini adalah fungsi input, fungsi in, maka di sini katakanlah 82 gitu ya. Nah, nanti sini si 82 disimpan dalam nilai yang integer ya,
Nanti dia print. Wow, 82, that's great. Sorry. Ya. Nah, dia akan masuk di looping yang kedua. Looping kedua yang ditanya adalah Dimas. Ya, sebenarnya saya bisa append nilai nanti ya. Saya bisa kasih list baru namanya nilai. Nanti nilai itu akan menyimpan semua nilai dari studentnya gitu ya. Nanti tinggal saya pakai append nanti ya. Nanti bisa saya tambahkan. Dimas misalnya berapa? 90 di looping kedua. Nanti Tiara misalnya 87 ya. Saya harus ngisi token dulu sebentar. Kemudian di sini 90. Gitu ya. Nah, coba Anda coba-coba nanti kita bahas. Nanti ini bisa ditambah-tambah ya. Ini bisa ditambah-tambah. Ya, silahkan dicoba dulu. Dari sini saya sudah gabungkan input sama for ya, sama list. Sebentar saya harus isi token dulu ya. Oke, sudah dicoba? Bisa? Kita coba kasih yang ya sederhana ya, saya ulang ya di sini. Misalnya saya punya student gitu ya, student aja student lah, city lah, city, kemudian katakanlah ini adalah Bandung, kemudian misalnya kita bilang Aceh gitu, kemudian kita bilang Madiun, Surabaya. Oke, Surabaya ya, ini ada berapa, 4 ya, tambahin satu lagi Papua misalnya. Kita kasih for di sini, for
Nah, ini variabel di sini ya. Misalnya saya kasih nama for kota gitu ya. For kota in, jadi in adalah keywordnya. Keyword yang digunakan seperti for. Innya in city, kemudian titik dua. Ya, jadi strukturnya seperti itu. City ini merujuk pada list yang di sini. For ini menunjukkan bahwa dia akan melooping banyaknya. Jadi di sini for-nya akan 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan looping 5 kali. Nah, setiap kali looping, dia ambil value masing-masing item ini dan disimpan dalam kota. Jadi kota akan beda-beda. Looping pertama Bandung, looping kedua Aceh, looping ketiga Madiun, looping ke Surabaya dan Papua. Jadi kalau kita print di sini, print gitu ya. Kemudian katakanlah, misalnya saya bikin sederhana aja ya. Kota gitu ya, sama dengan kemudian kota gitu. Maka munculnya seperti ini. Ya, jadi ini satu apa ya? Bilang statement atau apa gitu ya. Jadi kita akan melooping. Jadi konsepnya adalah melooping dengan melooping item yang ada di dalam sebuah list. Ya, pokoknya yang bisa di yang ada di collection data type lah ya. Nah, sintaknya seperti ini. Kita ambil kata for, kata in, kemudian listnya. Gitu ya. Kemudian di sini kita tambahkan variabel yang akan jadi si kota ini akan kota ini akan merujuk pada kota di sini ya. Tapi kalau ada tanda seru seperti ini, maka ini adalah sebuah string ya. Ini adalah string. Kemudian saya kasih koma di sini ya. Itu hanya apa namanya menggabungkan ya. Menggabungkan saja gitu ya. Kalau pakai koma bisa, tapi kalau pakai plus kayaknya pakai plus juga masih bisa ya, cuma masih bisa plusnya. Karena dua-duanya string. Ini adalah string, ini adalah string. Karena Bandung adalah string ya. Kecuali kalau ini kita simpan dalam sebuah integer maka dia akan error. Tapi biasanya kalau mau gampang pakai koma aja. Dia bisa menggabungkan string sama integer gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini cara kita melooping sebuah list ya. Jadi strukturnya adalah kita bikin for ya, kemudian kita bikin kota. Jadi kalau misalnya saya mau detailkan di sini ya, ini saya copy aja. Oke. Kalau saya mau mendetailkan ya, jadi di sini ya, jadi ini adalah ya, jadi for akan looping sebanyak item dalam list ya. Item dalam list ya, berarti di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 5 item. Ada 5 item, maka di sini ada looping pertama, looping kedua, looping ketiga, looping keempat, looping kelima. Ya, di looping di setiap looping ini dia hanya memberikan satu perintah. Nah, caranya gimana? Ini adalah listnya dan ini ibaratnya adalah yang akan dinamisnya kota yang di sini. Dia akan mengambil Bandung, dia akan mengambil Aceh, dia mengambil Madiun, dia mengambil Surabaya sesuai dengan loopingnya gitu ya. Itu satu. Kemudian ada satu fungsi namanya range ya. Saya jelaskan di sini. Ada fungsi namanya range. Ini fungsi namanya range. Ada fungsi yang namanya range. Nanti ada variannya ya. Ada satu, misalnya di sini. Ada range misalnya 10. Kemudian ada range misalnya 1, jangan 1 deh, 3,10. Kemudian ada range misalnya 2,20,2. Ya, ini variasi dari range-nya. Oke, good. Ya, saya kenalkan range karena range itu bakal dipakai ya. Jadi misalnya kalau misalnya saya
saya mau ngeluping ya, saya mau ngeluping for I in range 10 gitu ya. Kemudian kita bilang print I. Nah, sorry, ini nggak pakai in ya, sorry, ini in. Yeah. Oke, okay, nah itu aja seperti itu. Nah, kita bahas. Jadi ada sebuah fungsi yang namanya range. Pertama, ini adalah sebuah fungsi karena dia tidak terikat pada sebuah kelas. Fungsi ini, ya, ini adalah fungsi range. Fungsi range itu dia ada startnya, mulainya berapa, start, ada n-nya, ada step-nya, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya ambil di sini, gitu ya, kemudian saya kasih misalnya, oke, okay, startnya 2 ya, gitu. Startnya 2. Ini adalah start, ya. Ini adalah start. Jadi saya kasih komen di sini atau di atas ya, biar nggak terlalu ganggu. Misalnya startnya, startnya di 2. N-nya saya bikin di 20. Tapi saya kasih stepnya adalah 3. Maka saya bikin 2, kemudian 20, kemudian 3. Nah, kalau kita print di sini, ya perhatikan di sini. Dia akan start di 2. Nah, start di 2. Kayak gini. Dia akan berhenti di 20, ya. Tapi kalau misalnya, apa namanya, lewat ya berarti enggak sampai 20. Tapi di sini ada stepnya. Stepnya adalah 3. Nah, berarti dari 2 kita tambah 3. 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. Ya, 17 tambah 3, 21. Nah, 21 kan kelewat tuh. Kan dia stopnya di 19 sebenarnya. Ya, dia stopnya di 19 bukan di 20. Tapi ini variasi pertama. Ya, ibaratnya ada startnya, ada endnya atau stopnya ya, atau kasih stop aja jangan end. Sebenarnya stopnya di 20-1 sih sebenarnya ya. Nanti kita lihat. Kemudian ada stepnya. Jadi kalau misalnya saya bikin perintah ini di sini, ya, kemudian saya nggak kasih tiganya di sini. Ya. Maka di sini kalau nggak ada seperti itu, maka stepnya itu nilainya adalah default. Defaultnya berapa? Defaultnya adalah 1. Ketika step tidak diberikan nilainya, maka nilai stepnya adalah 1. Itu default value namanya. Jadi kalau kita run di sini, ya perhatikan di sini. Ya, nah ini kelihatannya. Nah, jadi sebenarnya berhentinya bukan di 20 tapi 20-1 atau 19 gitu ya. Ya, ibaratnya tidak tertutup range-nya, terbuka. Jadi 20-nya tidak include. Ya, jadi kalau di sini ini tipe pertama, varian pertama. Start-nya 2, stop-nya 19 ya. Step-nya 3. Nah, step-nya ini adalah dari awalnya, start-nya 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 3 gitu ya. Dan selanjutnya. 17 tambah 3 20 kan ya, tapi karena dia stopnya di 19 maka 20 nggak termasuk. Ya, jadi stopnya itu adalah 20-1. Nah, kalau misalnya kita cuma bilang seperti ini, ya start kemudian stop, ya stopnya kan berarti 19. Tidak ada stepnya, maka stepnya diberikan nilai defaultnya. Nilai defaultnya kalau tidak dimasukkan nilainya adalah 1. Maka kalau kalian lihat di sini, startnya 2. Nah, stepnya 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 gitu. 17, 18, 19. Nah, 19 ini berhentinya. 20 nggak include karena dia terbuka ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda mau ganti 10 misalnya ya, 10 lebih nggak terlalu banyak. Ya, maka di sini dia stopnya 10-1, 9. Karena startnya 2. Gimana kalau startnya 3, Pak?
ya, maka dia dimulai dari 3, stopnya di kurang 1. Nah, yang terakhir adalah kalau cuma satu nilai seperti ini. Kalau cuma seperti ini, satu nilai, ya, maka ini adalah nilai stopnya. Ya. 10 ini adalah nilai stopnya. Startnya ini berarti nggak ada, ya. Jadi kalau saya kasih keterangan di sini, ya, jadi range 10 di sini. Nah, 10 ini adalah 10, ya. Jadi 10 menunjukkan merupakan nilai stopnya. Ya, berarti stopnya berapa? Stopnya adalah 10 minus 1. Itu ya, ini kalau kita run. Nah, coba kalau lihat di sini ya. Startnya adalah 0. Jadi defaultnya kalau tidak ada startnya, maka defaultnya adalah 0. Ya, gitu. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, maka startnya mulai dari 0, stopnya 10 minus 1, 9, defaultnya 1. Jadi startnya 0, stepnya 1, kayak gitu. Tapi kalau Anda ingin menentukan startnya, Anda tentukan startnya. Oh, startnya 3. Tapi kalau tidak ditentukan startnya, maka mulainya dari 0. Itu dalam pemrograman sering seperti itu, ya. Kita namanya default value lah. Ya, sudah diatur di setting ya sama Python-nya lah, gampangnya seperti itu. Nah, di situ gunanya untuk apa, Pak? Misalnya kalau kita bikin seperti ini. Ya, kemudian kita bilang apa misalnya kali ya, perkalian sama dengan I kali I. I kali I. Kemudian ini bisa, kalau mau dibikin satu baris bisa aja sih ya. Satu aja lah, kemudian print I. Saya pakai F string, nanti saya jelasin di F string seperti apa. I kali I sama dengan perkalian. Oke, perkaliannya kita kasih dalam kurung perkalian. Oke. Nah, pertama ini belum terlalu kompak lah ya. Nah, di sini kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0. Ya, kemudian kita stopnya 9 ya. Di sini saya bikin variabel perkalian, berarti nanti dia akan 0 kali 0, 1 kali 1 gitu ya. Kemudian nanti saya tampilkan. Nah, kayak gini. Kan udah mulai rame nih. Ya. Kenapa enggak 100, Pak? Ya bisa 100 juga. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini sebenarnya looping. Looping selama 100 kali ya, 100 kali. Kenapa 100, Pak? Karena mulainya kan dari 0. Mulainya dari 0, kayak gitu. Mulai dari 0 berarti 100 dong. Ya, karena dia berhenti di 100 kurang 1, yaitu 99. Nah, di sini kita bisa format ya. Jadi di si F string ini pertama ini adalah print. Kalau print itu ada tanda petik seperti ini. Harus di antara tanda petik. Kalau kita pakai F string, maka F string itu harus di luar tanda petik 2 di sini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pakai F string, maka kita, kalau ini kita hilangkan F stringnya, ya, maka munculnya seperti ini. Dia akan muncul apa adanya. Jadi yang ditanda kurawal ini dianggapnya sebagai apa adanya. Dianggapnya sebagai sebuah string biasa aja. Tapi kalau kita pakai F string, ya, seperti ini. Oke, maka dalam tanda petik 2 ini, setiap ada kurung kurawal, kalau ini adalah I, maka I akan menunjuk pada variabel kalau ada di situ ya. Kalau nggak ada gimana? Coba aja sendiri ya. Dia akan error karena tidak dikenal ya. Karena ini kan variabel yang harus di-define dulu. Ya, sebenarnya kalau kita mau langsung gimana, Pak? Ya bisa aja sih kalau mau langsung. Ini kemudian ini kita
Coba kita coba ya. I kali I. I sorry, error acrostic. Ini enggak pakai spasi aja bisa. Ya. Sama ya. Jadi kita bisa simpan dalam sebuah variabel atau langsung aja. Ini operasinya bisa kita lakukan. Langsung diambil nilainya di sini. Gitu ya. Nanti banyak lah sebenarnya kalau mau dibahas tentang formatnya. Udah ya, itu adalah for dalam list ya. Sebenarnya ada lagi komprehensif ya. Apa istilahnya kalau di list itu. Tapi mungkin saya nggak sampai comprehension ya. Ini cara mengkompres perintah sebenarnya. Tapi saya nggak sampai sini. Kalau Anda mau lihat-lihat silahkan. Untuk Python listnya saya anggap selesai. Nanti Anda bisa lihat-lihat lagi. Kita masuk sekarang pada pada if ya. Kita masuk pada if. Ya. Nah, kalau udah masuk pada if, kita bisa gabungkan nanti listnya, stringnya, kemudian fornya sama if-nya. Ya, jadi kita akan masuk pembahasan pada if ya. Ada tiga macam ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, alur dari sebuah program ya. Alur dari sebuah program ya, itu ada tiga ya. Itu ada sekuensial ya. Ada sekuensial, dia berurutan ya, ada 1 2 3 4 5 gitu ya, berurutan. Yang kedua ada yang looping, yang tadi kita bahas looping. Kalau looping nanti dia misalnya muter terus sampai kondisi tertentu gitu ya. Looping berapa kali, apakah sesuai dengan banyaknya item di list atau kita kasih kondisi yang lain ya. Di Python juga bisa ya. Yang ketiga adalah condition ya. Dibilangnya adalah condition. Nah, ketika condition maka kita harus paham tentang logika. Ya, jadi logika itu adalah kalau dalam pemrograman ya, dalam komputer kita harus paham komputer itu hanya paham dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi true. Kondisi yang kedua adalah kondisi false. Dari dua kondisi ini kita bisa ngoding untuk memilih keadaan. Jadi konsepnya sebenarnya kayak gitu aja. Kita lagi kita ada katakanlah ada alur sebuah program. Nanti di sini kita cek kondisinya. Kita cek kondisinya. Ya, saya pakai condition aja. Condition. Nanti kalau misalnya conditionnya tertentu, kalau true pilih yang pertama ini, kalau false pilih yang kedua. Ya. Maka nanti Anda harus paham konsep true sama konsep false. Saya kasih misalnya kita pakai yang coba kita langsung coding aja. Mana dia? Sorry. Ya, misalnya saya kasih variabel misalnya jumlah SKS misalnya ya. Saya kasih jumlah SKS. Kemudian kita bikin dinamis saja, in kemudian input kemudian pertanyaannya berapa jumlah SKS yang sudah didapatkan misalnya ya, didapatkan. Oke, ini seperti ini. Oke, nah sorry. Kemudian nanti di sini saya kasih if ya. If jumlah SKS lebih besar sama dengan 130 misalnya. Ya, print Anda boleh misalnya ya, ini kondisi aja ya. Mengajukan judul skripsi. Udah ya. Explanation. Nah, ini saya memberikan di sini yang kondisinya adalah jumlah SKS lebih besar sama dengan 130. Kalau ini kita run ya, kemudian kita masukkan misalnya 80.
maka dia tidak mengakses nilai print di sini. Ya, jadi kalau misalnya ini saya run, sorry, saya ambil aja nih ya. Ini saya ambil, kemudian coba kita bahas di sini sebentar. Perhatikan di sini, saat ini jumlah SKS adalah berapa? 80. Berarti ketika kondisi if di sini kita eksekusi, maka sebenarnya yang sedang dicek adalah if 80 lebih besar sama dengan 130. Maka apakah 80 lebih besar 130? Maka jawabannya adalah false. Kalau dia false, maka kita tidak eksekusi ini. Ya, kondisinya akan berbeda. Semisal kalau kita running, kemudian kita isi 140. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka dia akan bernilai true. Kenapa bernilai true? Karena jumlah SKS-nya saat ini variabelnya ya isinya adalah 140. Maka di sini apakah 140 lebih besar sama dengan 130? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah true. Jadi kalau true kita masuk ke sini. Itu tipe yang pertama. Ya, jadi tipe pertama kondisinya cek, kalau true eksekusi, kalau enggak kita skip. Ya, kita bisa kasih banyak perintah di situ ya. Ya. Ini misalnya saya tambahkan. Misalnya ini saya tambahkan misalnya jangan lupa ikut tes TOEIC, gini misalnya ya. Oke, misalnya saya run, saya masukin 139. Ya, maka akan muncul dua di sini ya. Misalnya saya kasih /t/n/t. Ini kita kasih /t 132. Nah, kayak gini ya, udah mulai. Oke, silahkan saya kasih /n itu buat new line ya. New line, /t itu buat tab. Ya, ini silahkan dicoba. Kita mulai agak ramai di sini. Ya, jadi saya kasih /n di sini ya. Saya punya /n. Jadi /n itu ini adalah baris baru. Ya, yang ini ya, dikasih baris baru di sini. Kemudian kalau /t itu tab ya, tab. Jadi dia muncul, saya berikan satu tab gitu ya. Kayak gitu. Buat pemanis aja lah biar kelihatan ada apa namanya bedanya dikit ya, nggak terlalu ngumpul di sini. Nah itu bentuk pertama tuh if ya, jadi if condition, kalau true kerjakan, kalau enggak ya udah jangan kita abaikan. Ini kan dalam satu blok ya, jadi kondisi ini akan kita eksekusi kalau if kondisi if-nya adalah true. Nah kemudian yang kedua kita bisa kasih else. Kita kasih else di sini ya, print saya gampangnya lah, Anda belum bisa mengajukan judul skripsi misalnya. Saya tambahin satu print ya, ini cuma tambahan aja ya. Pastikan tidak ada nilai D atau E gitu ya. Nah kalau di sini yang kayak jalan tadi, jadi kalau true kerjakannya ini ya, ini konsepnya kalau di C++ di mana-mana sama lah ya. Kemudian kalau false kerjakan yang di sini, mungkin nanti elifnya beda. Ini kalau saya run, saya kasih nilai 132 ya. Nah
Perhatikan di sini, ini saya ambil aja. Ini yang pertama. Kita taruh sini aja. Kemudian yang kedua, saya run lagi. Saya kasih nilai 125 misalnya. Nah, ini oke. Saya kasih pemilik warisan dulu ya. Slash N, slash T. Sudah kita run. Oke, 125. Ya, udah ya. Oke, kita bahas. Ini simple sebenarnya, tapi kalau nanti Anda nggak paham, repotnya nanti ketika digabung dengan yang lain, Anda nggak bisa nge-trace ya, nge-trace errornya itu di mana gitu. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan if ya, jadi di sini akan dicek dulu ya, di sini akan cek kondisi. Ya, jadi yang dicek di kondisi itu apakah nilainya true atau false. Ya. Kalau true, maka eksekusi yang ini. Ini kondisi true, ini eksekusi. Kalau false, maka eksekusi yang di bawah. Salah satunya, kalau yang tadi tidak ada else-nya, maka kalau dia false, dia langsung keluar. Ya, berarti di sini coba Anda perhatikan, di sini kan 132, ya, maka di sini 132 itu lebih besar sama dengan 130 bernilai true gitu ya. Karena true maka dia kerjakan yang di sini. Ya, oke. Okay. Itu satu. Yang kedua, di sini nilainya adalah 125. Berarti 125 lebih besar sama dengan 130 itu nilainya apa? False ya. Karena false dia tidak eksekusi yang ini. Dia eksekusi yang di atas. Nah, di sini nanti bisa digabung kemana-mana, bisa ke if, bisa ke for, bisa ke string, bisa ke list gitu ya. Nah, misalnya saya kasih bentuk yang ketiga. Misalnya di sini saya kasih elif di sini. Elif. Kemudian jumlah SKS lebih besar sama dengan 110 misalnya. Ini agak wagu kalau nilainya 100 ya, nggak apa-apa lah. SN ST, silahkan ambil KKP terlebih dahulu. Itu ya, misalnya itu apa lagi, atau ambil KKN ya, ini enggak terlalu bagus lah tapi cuma contoh aja ya. Nah, di sini saya kasih satu elif ya. Kalau elif bisa banyak ya, bisa enggak cuma satu, bisa dua, tapi kondisinya kayak gini, strukturnya ini saya running ya, ini saya running pertama. Misalnya saya running dia nilainya di atas 130 atau sama dengan 130. Misalnya 131. Kalau kita enter, kalau 130, 131 ini kan bernilai true. Ini bernilai true, maka eksekusinya di sini. Itu yang pertama. Itu yang pertama, atau saya coba copy aja ini, saya running di sini, saya running lagi, kemudian saya kasih nilai 115. Nah, kalau yang kedua di sini, dia cek pertama di sini, dia false nih, ya, karena 115 tidak sama dengan 130. Karena false, maka dia cek yang kedua. Oh, cek yang kedua itu nilainya true ya. Maka dia eksekusi yang di sini. Ya, satu lagi misalnya. Saya run lagi. Kita run misalnya nilainya 80 SKS. Nah, kalau 80 SKS dicek yang pertama false. Cek yang kedua false. Maka di sini dia tidak ngecek lagi. Kita bisa kasih elif lagi sih di sini ya. Else ini nggak harus ada ya, kita bisa kasih elif lagi.
ya, Anda boleh cobalah. Nah, gimana kita menggabungkan ketiga tadi, gitu ya? Kita gabungkan antara if, antara for, ya, antara string dengan list, gitu ya. Coba kita pikirkan, kita punya user misalnya, ya. Kita punya user misalnya Dian Adam, kemudian Dinda, kemudian Ari, kemudian Dimas, gitu ya. Dah, misalnya ini user apa namanya, underscore unregister, misalnya. Ya. Oke, ini coba kita, kemudian user underscore register sama dengan 0. Oke. Kemudian for you and rec in and register, sorry, user and register. Oke, ini saya cuma ngambil ini, dia kan ngeluping di sini ya, ngeluping di sini. Kemudian kita bilang aja, oke, Dian ya, oke, user ini agak panjang soalnya. Copy, okay, titik pop, okay, di sini saya kasih nama user. Ini sebenarnya kalau mau dibikin lebih lebih singkat lagi bisa ya, tapi saya bikin seperti ini aja. Kemudian user register, open. User, udah gitu aja. Coba kita running. Print. Print. Ini ada satu yang nggak saya jelaskan sebenarnya tentang pop ya. Tapi silakan nanti kita kita lihat. Run ya, ini saya kasih F string aja, F string, okay. User unregistered now. Oke, error nggak ya? Oke, gini aja. Kemudian di sini F, kemudian oke, user now. Oke, kita pakai seperti ini. Coba, ini kita pop masuk sini. Harusnya sih ini error ya. Oke. Kalau tidak sesuai dengan yang saya inginkan ya. User register append, user user unregister pop. Oh ya,
Nggak harus, ini harus nggak meluping ini. Ininya nggak jalan ya. Dimas Ari Linda bisa. User unregistered titik pop. Ini coba kita lihat print user. Ya, Dimas Ari Dinda. Dia cuma 3 kali ngelupingnya ya. Pen Dimas Ari Dinda unregistered now. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dia cuma ngeluping 3 kali. Q in user unregistered now. User. Oke, sebenarnya kita nggak pakai ini juga bisa ya. Oke, pen. Tapi saya perlu nge-pop. Ya, coba ini error di mana ini. Dimas Ari Dinda ini udah jalan. And this Pion. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya ada jalan ini. For in. Ini gunanya ini buat apa ini? Kita bisa ngeluping dalam len ya. Oke, coba saya pakai len. Main. Oke. For I in len. In object is for I in range. Range. Tada. Nah, ini dia yang saya inginkan ya. Kotak-kotik dikit. Oke. Sebenarnya pakai cara yang lain juga bisa sih. Ya, di sini saya gabungkan antara len sama range. Len ini cari tahu jumlahnya ya. Ini kan kalau kita lihat ya, len-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini I ini I kalau kita print dia mulainya dari 0 sih. Dia akan mulai dari 0. Ya, dia berhenti di 4 ya. Oke. Kok jadi agak rame ya. Ya, di sini sebenarnya saya cuma ingin memindahkan list user unregistered ke user register ya. Jadi kalau kita punya dua, ini sebenarnya bisa kita tambahkan kondisi-kondisi tertentu lah. Ya, misalnya kalau if udah jam berapa ini? Ya, if for I dia nggak jalan ya. Tapi dia ngambil indeks. Oh, bisa. I-nya 0. Oke, bisa. Oke, gini nih. If I sama dengan misalnya Adam sama dengan Adam titik dua ya. Nah, ini kita cuma ngambil si Adamnya doang ya.
atau in ya. Kita bilang di sini user sama dengan user daftar misalnya, user daftar sama dengan kita kasih nama Adam kemudian Ari gitu ya. Adam Ari. Oke, Ari. Oke, kita kasih tiga deh. Adam Ari Dimas. Dimas. Oke, dah. Ini is user in ya. User I in. Kayaknya bisa. User daftar. User daftar dah. Oke, enggak masalah. Oke, kita error. Errornya di mana? 6. Oh, user pop. Kenapa dia error? User daftar. Ya. Yeah. Kenapa ini error ya? Port I is user I. User I ini harusnya bisa kita user underscore analytic I. I nya kan 0. In. Oh, iya ya. Keras tadi pop ya. Ya, oke. Okay. Kayaknya saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang tadi aja ya, agak panjang trace-nya. Oke, kita bahas tugas saja deh ya, kita bahas tugas saja. Ya, oke, okay. Itu harus. Yang ini sebenarnya mungkin agak rame di sini ya. Di sini saya ambil len. Jadi di sini saya ambil panjangnya 1 2 3 4 5 ya. Kemudian saya convert menjadi range. Jadi sebenarnya ini range 5 nih. Ya, tapi kalau saya tambahkan di sini data lagi dia bisa dinamis ya. Oke, okay, dah kita aja. Oke, okay, saya mau bikin latihan aja. Tugas deh. Okay. Tugas minggu lima ya. Oke, okay, buatlah sebuah script sederhana. Di mana terdapat dua list yang menyimpan data tentang mahasiswa dan dosen. Ini satu ya. Ini ibaratnya ini breakdownnya. Kemudian kita pakai nilai IPK ya, nilai IPK mahasiswa. Oke, itu satu. Yang kedua, buatlah sebuah script yang akan mengecek nilai IPK mahasiswa, di mana jika IPK
Oke, ini Anda kerja sendiri aja ya. Jika nilai IPK mahasiswa. Nah, ini nyambung sama data yang di atas ya, dengan list yang di atas ya. Oke. Lebih besar dari 3,5 berikan beasiswa sebesar ya 3 juta misalnya. Jika nilai IPK mahasiswa lebih besar, ini agak rancu nih. Apalah dari 3 ya, ini enggak, ini belum belum sempurna nih ya, karena 3 kan oke ya sudah, lanjut berikan beasiswa sebesar 2 juta dan jika IPK lebih besar dari 2,75 berikan beasiswa sebesar 1 juta ya. Oke, itu satu. Yang ini berarti tentang if ya. Ini tentang if. Kemudian buatlah script yang akan melooping dosen jika dosen jika jika dosen bernama Sidik, Ahmad, Nova, maka berikan komentar great teacher. Ya, ini sederhana aja. Kemudian, jadi ini looping sendiri, ini looping sendiri, ini if sendiri. Ini nyambung tapi ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Oke. Mau lanjut? Mau ditambah? Cukup 3 aja apa 5? Udah Pak. Cukup Pak. Cukup. Udah Pak. Cukup. Cukup ya. Tapi saya minta ini ya. Coba dulu sendiri gitu ya. Di kotak-katik. Saya pikir ini saya sudah nggak terlalu sulit ya ini ya. Jadi di sini bicara tentang list, di sini bicara tentang if kondisi ya. Ini bicara tentang looping ya, looping pada list ya. Cuma nanti dia ngecek namanya aja gitu ya. Ini belum terlalu rame, ini juga enggak ya, ini masih sederhana lah. Ya, minggu depan kita bisa bahas yang lebih kompleks lagi gitu ya. Oke. Gimana cara save-nya? Kita kecilin aja ya. Ya. Kenapa dia nggak mau? Oke. Harusnya mau. Ya, harusnya saya tambahkan append di sini ya. Ya, nantilah tugas minggu. Oke. Kayaknya kita bisa nambah 1 minggu, 2 minggu ya. Ya. Ini saya copy aja. Ya, kita taruh di sini. Ya, oke. Okay. Ya, oke, okay, dah. Udah pengen jam 10 ya. Ya, oke okay guys, mudah-mudahan bisa dipahami.
Nanti kalau misalnya ada yang nge-lag-lag sedikit, Anda run aja lagi gitu ya. Kadang-kadang suka enggak. Tadi saya sempat beberapa kali nyangkut ya, indeksnya udah benar, tapi munculnya malah error gitu ya. Ya, mungkin itu ada satu dua yang nge-lag. Mungkin kalau nge-lag itu gimana ya, kalau kalau di server itu ibaratnya belum perintahnya tadi misalnya belum ke-save gitu ya. Kalau belum save maka kan tidak kerekod ya, sama servernya dianggapnya nggak ada. Walaupun nanti misalnya ada beberapa perintah, misalnya kalau kita udah save, tapi misalnya contohnya servernya minta di stop dulu, kemudian di running lagi, di restart gitu ya. Kalau di sini kan kernelnya ya, mungkin kernelnya tidak mengenali variabelnya atau dianggapnya apa gitu ya. Nanti gampangnya tinggal di restart aja, kemudian di run lagi. Ya, oke. Okay. Berapa orang yang masih aktif? Ya, aplikasinya. Ya, oke. Okay. Good ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahami ya kalau modding itu ya pertama mungkin kita harus paham, bukan mungkin ya. Pertama kita paham basicnya dulu. Kalau sudah basicnya paham, nanti kita bisa ibaratnya kalau kalau programmer itu dia tidak holistik ya. Ibaratnya dia nggak perlu paham semuanya dulu. Ketika ngoding dia tinggal, oh saya butuh ini gitu ya. Tinggal dicari, di search, kemudian di ada Stack Overflow atau apa gitu ya. Tinggal dicari contoh-contohnya. Dan satu masalah bisa apa namanya diselesaikan dengan cara yang berbeda ya. Itu pun sebenarnya nggak masalah ya. Yang saya sedang sampaikan sebenarnya basic-basicnya saja ya. Kalau Anda sudah basic-basicnya dapat ya, Anda bisa kembangkan lagi ya dengan cara bahas lagi tentang konsep OOP-nya gitu ya, atau implementasi di OpenCV-nya di domain yang lain gitu ya. Tapi tentang variabel, tentang tipe data ya, apakah di Python, apakah di C++, di Java sama sebenarnya, JavaScript. Mungkin ada sedikit satu dua yang sintaknya atau oh kalau di sini dynamic nih, kalau di sini statik bisa. Tapi sebenarnya overallnya ya mirip-mirip lah ya. Jadi yang saya coba tanamkan sebenarnya basicnya aja gitu ya. Nanti Anda bisa kembangkan lagi ya. Oke, okay, udah jam berapa sekarang? 21.56. Ya. Minggu depan mungkin saya harus kasih script-script yang lebih ramai lagi ya. Sebagai contoh dan mungkin nanti bisa Anda otak-atik gitu ya. Anda bisa otak-atik. Ya, Mbak Yenanya sudah keluar. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup? Ya, cukup ya. Jadi silakan dikerjakan latihannya. Nanti di-upload di LMS ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, oh ini belum di stop ya.